Mau kemana? Hah? Jangan sakitin saya, Erik. Mas Erik! Kamu apakan anak saya? Hah? Jangan gila, Erik. Jangan gila! Kalau papa dobrak rumah saya, itu artinya papa akan menambah report di kepolisian. Hah? Mas, bagi saya kerjaan dong, Mas. Aduh, kalau itu urusannya dinas sosial, Mbak. Aduh, kepala aku pusing. Pasti gara-gara tadi ditabrak. Kenapa, San? Tenang, tenang. Saya pasti bantu kalian untuk mencari pekerjaan. Gue kangen aja, pengen ngobrol sama lu, Kev. Ntar malam lu kerja, kan? Gue datang ke sana ya, Kev. Eh, Mai. Kayaknya ini bukan ide yang... Please, Kev. Please. Kayaknya kita perlu bantuan hukum. Pengacara Mas Erik aja. Yang waktu itu ngebebasin Mas Erik. Jerman. Halo, Kev. Mai, tadi kan gue udah bilang. Tunggu gue di luar. Lo mau gue ditegur sama manajer gue? Emang kenapa sih? Lo pikir kita gak punya duit buat bayar? Ini siapa sih? Ngapain lo ngeliat gue nyolot gitu? Lo gak suka sama gue? Hah? Udah, cek, udah. Kev, gue kesini bukan mau nyari masalah, Kev. Sekarang, lo tolong upper 2 botol di belakang lo kesini pelan-pelan. Habis itu gue langsung cabut, oke? Mai, lo mikir dong. Lo mau gue dipecat? Lagian ngapain sih lo pakai minum segala? Lo tunggu aja di luar, ntar gue juga antar lo pulang. Alah, solim banget sih lo. Kayak gak pernah punya niat bunuh orang aja. Mai, sekarang ajak keluar teman lo. Kalau enggak, kelamaan lo. Eh, ngapain? Ah! Tolong tangkap, tangkap! Security! Tolong tinggalkan! Hei, mau lari kemana lo? Tidak bisa! Jackie! Tolong, Pak! Tinggalkan! Balik, Pak! Balik, balik! Tangkap, Pak! Dia! Mai, dah! Dia! Dia! Lepasin gue! Diam! Gak bisa! Diam! Sakit, Beko! Diam! Lepasin! Diam! Gak bisa! Diam! Stop! Maaf, Pak. Kami akan segera singkirkan anak nakal ini. Ketenangan Bapak tidak akan terganggu. Tolong lepaskan dia. Tapi, Pak... Dia bersama saya. Kenapa gadis seperti kamu mau-maunya bergaul dengan cowok pecundang tadi? Jangan sok guruin saya deh. Kata siapa saya juga bukan pecundang. Er, lu jalan duluan deh. Oke. Pukul saya. Apa? Ayo pukul saya, kamu kan benci kalau saya guruin kamu. Serius? Sini. Sorry. Sakit ya? Gak apa. Saya udah menduga semuanya. Kalau kamu bukan pecundang. Kenapa? Karena kamu punya kepribadian. Punya keberanian. Kenapa sih Mas Erik selalu bantu saya? Dunia berputar, Maeda. Kita gak tahu kalau nanti saya butuh bantuan kamu. Iya kan? Memangnya... Saya bisa apa? Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Ingat, jangan pernah. Ya. Ya, saya sedang ada klien saya. Ya, nanti saya periksa dulu ya. Ya, saya pasti telepon Anda kembali. Oke. Gimana, Rick? Ya, tentu aja, Man. Kalau Perry dan keluarga Perry bermasalah, kita harus bantu mereka. Masalah apa? Oh, ntar saya ceritakan di mobil, ya. Kamu ikut saya. Okay.
Bisa kan, Pak? Saya bisa bebas kan? Sulit kalau begini, Bu. Sebab ibu memang berhutang kepada mereka. Dan kami tidak ingin kehilangan rumah ini. Saya coba apa yang bisa saya lakukan. Tapi hal ini prosesnya bisa lama. Saya sarankan, kalian mencari tempat yang bisa kalian tinggali selama kita mencari celah untuk lolos. Apa? Mereka betul-betul bisa ngusir kita? Tapi kan yang ngutang bukan kita, Pak. Tapi Tante Roxy. Kalau sertifikat sudah di tangan mereka, mereka berhak atas rumah ini. Tapi saya akan berjuang sekuat tenaga saya untuk mendapatkan rumah ini kembali. Nangis? Ngapain Tante nangis? Tante mau nangis sampai keluar air mata darah juga kita gak bakalan maafin Tante. Semoga Tante dikutuk sama Mama. Tina! Masa Tina-Tina deh, Mas. Lo yang udah bawa Tante Roxy ke rumah ini tanpa seizin gue sama Maida, ya kan? Terus sekarang semua usaha lo untuk nyelamatin keluarga ini udah gagal. Terus kalau seandainya gue keluar dari rumah ini, gue juga gak bakalan tinggal sama lo. Sebagai kepala keluarga, lo bener-bener gak bisa diharapin. Akhirnya, di anggota keluarga ini ada juga yang matanya terbuka kayak gue. Gue kayaknya sama juga tuh sama si Tina, Pen. Kalau lu mau cari rumah, lu cari aja yang kecil. Karena gue juga mau nyari tempat sendiri, di mana gue bisa lebih bebas. Kalian ini apa-apaan sih? Kita ini satu keluarga. Harus selalu bersama-sama. Oh, lu harusnya bersyukur dong, Per. Akhirnya kan lu punya cara untuk ngurangin beban hidup lo. At least lu sekarang gak perlu ngurusin kita lagi lah. Oh ya, katanya lu mau kawin. Kawin, Gih. Bikin keluarga sendiri. Jadinya kan lu bisa puas merintah-merintah istri sama anak-anak lo. Kalian gak sungguh-sungguh kan? Maida, Tina. Kita ini satu keluarga. Di dunia ini cuma... kita cuma punya satu sama lain. Kalau kita berpisah, pecah. Apa kata Mama, Papa? Udahlah, Mas. Mereka gak ada di sini kok. Gue sama Maida bisa kok hidup tanpa lo. Kalau lo gak bisa hidup tanpa kita, ya... itu urusan lo, bukan urusan kita. Gimana? Semua aman? Hancur. Kalau emang kamu perlu tempat tinggal, saya ada apartemen kok. Di... makasih. Tapi jangan tersinggung ya. Saya yakin banget kalau Mas Perry tuh nggak mau pindah ke tempat Mas Erik. Oh ya udah nggak apa-apa kok. Kenapa kamu takut tinggal sendirian? Di sana tenang. Kamu bisa konsen dengan kuliah kamu. Dan semua gratis. Maaf Mas, saya nggak bisa. Apa kamu lebih memilih untuk tinggal sama pemabuk kecil itu? Ayolah, sedikit berpetualang. Kenapa enggak? Nah, itu baru semangat namanya. Tapi gimana caranya saya berterima kasih sama Mas Erik ya? Caranya? Oke. Kamu harus senyum yang paling manis buat saya setiap hari. Kalau sampai saya lihat kamu bete atau kamu enggak senyum lagi, saya akan minta kamu bayaran ditambah bunga 20%. Tinggal di rumah Sally aja. Jadi kalau ada apa-apa, Mas Perry bisa telepon ke rumah Sally. Tina dijamin aman kok, Mas. Mama udah nyiapin kamar buat Tina. Emangnya lo harus pergi ya, Tin? Jangan pergi dong, Tin. Tin, selama ini kan kita selalu bisa nyelesain masalah kita bersama-sama. Gue yakin kok, kali ini persoalan kita pasti bisa selesai.
Asalkan kita bersama-sama. Kasih gua kesempatan, Tin. Bisa. Lo gak perlu nyari gue, Per. Gue boleh bawa ini gak, Per? Saya minta sama Tante Roxy jangan meninggalkan Jakarta. Kalau Tante meninggalkan Jakarta, saya akan menyuruh polisi untuk mencari Tante. Saya bersungguh-sungguh, Tante. Iya, Per. Kalau soal itu, kamu jangan takut. Tante pergi dulu ya. Eh, nyuri barang-barang gak lo? Sini, Mei. Lo jangan macem-macem, Per. Lo udah pernah ketemu sama mereka, kan? Dan lo udah pernah dengar cerita Tante Roxy. Mereka tuh bisa main kasar, Per. Mei. Ini rumah gue. Gue tetap tinggal di sini, apapun yang terjadi. Jadi nanti kalau lo atau Tina balik lagi ke sini, gue pengen rumah ini masih tersedia buat kalian. Bego. Nangis lagi, nangis lagi. Kamu gak capek apa? Aduh, sekali-sekali kamu senyum kayak buat saya, ha? Senyum yang harmonis, senyum sayang, bisa gak? Gimana mood saya mau bagus kalau kamu lucek setiap hari kayak begini, sayang? Kok mau apa lagi? Saya mau kasih kamu sebuah hadiah. Saya gak butuh hadiah. Itu bukan cara menjawab yang baik ke suami, sayang. Kalau saya mau kasih kamu sesuatu, respon kamu adalah... Sakit. Respon kamu adalah... Terima kasih, Mas. Nah, begitu dong. Baru istri yang bagus, ha? Yang baik. Oke, come on. Yuk. Ayo. Kamu yang punya anak. Jadi kamu suka kamu ngomong baik-baik, oke? Okay? Makanya aku kasih kamu bala bantuan langsung dari yayasan. Bagaimana feeling kamu, sayang? Kita ambil atau kita periksa dulu giginya? Apa boleh buat, Mas? Kita panggil aja. Kita ambil dia. Oke, kalau gitu semua persoalan beres. Oke? Kamu sekolahnya kelas berapa? Untuk sementara dia nggak sekolah, Mas. Nggak sekolah? Kenapa? Ah, tenang aja. Adik kamu nanti saya biayain semua sekolahnya, oke? Okay? Karena pernikahan itu sangat penting untuk generasi penerus bangsa. Iya kan, sayang? Terima kasih ya, Mas.
kamu kalau kamu tuh pernah kerja sama Perry. Aduh, kalau enggak berabe banget. Tapi untung aja dia itu orangnya sombong, jadi dia gak akan ingat muka orang seperti apa. Memangnya kenapa, Mbak? Aduh, Devi, jujur aja ya, dengan adanya kamu di sini, aku akan terlindung dari... Melindungi dari apa, Mbak? Iya, Dina. Terlindung dari apa? Dari apa? Dari... Well? Pekerjaan yang berat-berat. Kamu cek kamu di belakang. Tuan. Dina, kamu jangan sampai menyalahgunakan kebaikan saya. Karena terus terang aja, stok kebaikan saya sudah mulai menipis. Kamu baru punya ide yang aneh-aneh, itu arti kamu gak sayang sama papa kamu lagi. Maksud kamu? Iya, kamu lebih memilih papa kamu di penjara atau di luar penjara. Asal kamu tahu ya, kartu nanti papa kamu ada di tangan saya. Tolong kamu pikirkan semua ini sampai saya pulang nanti. Lu mainkan ada kerjaan di rumah. Lagi cari cara buat menyingkirkan si Eric. Dan pasti bisa. Kamu juga pasti bisa bebas. Gila. Papa gak mau si Eric menguasai keluarga kita. Enggak. Tapi. Papa minta tolong. Sementara kamu bertahan dulu, sayang. Bertahan gimana lagi, Pa? Hanya karena kegelisahan Papa. Perry sama adik-adiknya kehilangan ibu. Aku tersiksa di rumah. Din. Please. Pikirkan mama kamu. Bagaimana hancurnya dia kalau sampai dia tahu soal papa ini. Dina. Papa minta tolong sama kamu sebagai anak yang paling tua. Ini demi kebaikan keluarga kita. Semuanya di tangan kamu, sayang. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.